ayat ini terkait peristiwa setelah selesainya Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Jadi ayah dan anak yang sama-sama bahu membahu membangun Ka'bah. Tapi kemudian Ibrahim sang ayah diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk menyeru manusia berdatang atau berdatangan ke Mekah. Situasi ini tidak mudah bagi Ibrahim karena tempat yang akan dituju ini bukanlah sebuah tempat rekreasi yang dengan mudah orang bisa mengunjunginya. Jadi kalau para jemaah haji tahun 40-an misalnya atau tahun 50-an itu memang masih sering diazanin sebelum berangkat ya. Karena seringkali nggak balik. Gitu. Dengan resikonya di jalanan dulu katanya masih banyak penyamun di tengah jalan. Ada perompak di tengah jalan, perampok gitu. Dan suasana pada masa itu Saudi Arabia juga lagi miskin-miskinnya. Belum dapat minyak kan? Dapat minyak kan nanti di zaman Raja Faisal. Walau minyak bukanlah solusi. Bukan solusi. Kekayaan yang diberkahi itu adalah kekayaan yang bisa dinikmati oleh orang miskin sebanyak-banyaknya. Nah di Arab masih banyak orang miskinnya. Masih banyak orang miskinnya. Sementara di zaman Umar bin Abdul Aziz, dua setengah tahun Umar bin Abdul Aziz memimpin Jazirah Arab pada masa itu. Dua setengah tahun itu zakatnya itu dipegang keliling kampung. Dari satu kampung ke kampung nggak dapat siapa yang berhak menerima zakat. Artinya apa? Makmur. Padahal belum ada minyak. Ibrahim diperintahkan untuk panggil manusia. Datang dengan semua resikonya. Di antara resikonya adalah tidak ada sarana komunikasi untuk memanggilnya. Seandainya bapak-bapak nih yang ditugaskan panggil orang ke Mekah saat itu kira-kira mau nggak pak? Nggak ada internet, tidak ada handphone, tidak ada speaker lah pokoknya. finnasi bil haj. Ibrahim sempat bertanya kepada Tuhannya, Tuhan, Gimana cara saya manggil manusia datang ke sini Tuhan? Lawang perangkat komunikasinya tidak ada. Allah, ya, padahal ini udah perintah Allah. Yang namanya perintah Allah kan harusnya nggak usah, nggak usah bertanya kan? Pasti benar kan? Tetapi pertanyaan Ibrahim ini menjadi rasional dan dibolehkan karena untuk memuaskan rasio dan itu tabiat manusia. Tabiat manusia itu lemah, hanya mau mempercayai kalau sesuatu sesuatu itu masuk masuk akal gitu kan? Kalau nggak masuk akal, nggak bisa menerima kebenaran kan? Ya, kalau begitu lemah atau kuat manusia? Ini, ini ini penting sekali memahami ini. Sebab kita akan berjalan menjumpai Allah. Di sini kita berada di antara dua misteri. Misteri rasio yang memuaskan dan terukur, dan yang kedua, misteri wahyu yang tidak terlihat dan susah diukur. Jadi, perjalanan kita sebetulnya ini perjalanan menuju keseimbangan kita berada di antara dua misteri ini. Ini barangkali nilai yang ingin saya tanamkan di manasik hari ini bahayanya manusia itu hanya mau menerima kebenaran kalau kebenaran itu masuk masuk akal. Sementara akal ini mau menerima itu karena kausalitas, sebab dan akibat. Ini otak nih tidak bisa menerima kebenaran sebagai akibat kalau tidak jelas sebabnya. Dan ini yang menentukan kualitas haji kita masing-masing nanti kualitas umroh kita ini ditentukan oleh cara pandang ini. Nanti yang bertauhid dengan yang aneh-aneh di Masjidil Haram juga kelihatan dari sini. Saya pernah dibimbing oleh seseorang, diajakin, saya kira mau diajakin ke Hajar Aswad atau ke Multazam, ternyata diajakinnya lihat tiang. Tiang Masjidil Haram. <tuh> Karena pengen tahu cara berpikirnya seperti apa nih si Bapak, saya ikutin lah. Saya ikutin. Ternyata, kan saya udah pernah kuliah di Madinah dan saya sering etikaf di daerah situ. Saya diperlihatkan, ternyata cuma ingin melihat tiang Masjidil Haram yang marmernya agak kemerah-merahan. Oh ya? Kenapa? Dia menjelaskan lah, di tiang ini, ini ada keistimewaannya sendiri. Ya ampun kok jelasin tiang marmer dengan semua keajaiban supranaturalnya. Padahal yang menjadi pusat tujuan kita sebetulnya adalah ya Ka'bahnya itu dengan semua keajaiban sisi-sisinya. Kok jadi gue diajak lihat marmernya. Jadi perjalanan kita menuju tanah suci ini sebetulnya adalah perjalanan Menjumpai Allah di baitnya, seperti Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil manusia ke tanah suci. Awalnya, Ibrahim sendiri masih ngeblank Tuhan. Gimana cara saya panggil manusia datang ke sini? Sarana komunikasinya tidak ada, sementara awareness harus saya tanamkan kesadaran harus saya tanamkan kepada orang yang saya panggil supaya mereka datang ke sini. Secara hukum kausalitas, yang namanya orang itu mau datang itu kan kalau ada ketertarikan, iya kan? Sementara gimana orang mau datang ke Mekah, Tuhan? Ah, awareness dari masyarakat yang mau saya panggil tidak ada. Relasi saya dengan mereka juga tidak terbangun, celakanya sarana komunikasinya juga tidak ada. Wa azin Akhirnya Allah puaskan Ibrahim dengan kata-kata yang kedua. Ya tukar jalan wala ya tina Panggil saja kode operasinya begini kata Allah. Niscaya mereka akan datang dari negeri yang jauh meski harus jalan kaki dan mesti hingga kurus kering unta mereka. Kenyataannya memang begitu. Banyak lo jamaah haji itu yang pejalan kaki dari negara timur tengah itu. Yang tinggalnya boro-boro dapat hotel. Bisa di emperan-emperan aja, kemudian gantung gembolannya tuh di pagar Masjid Nabawi. Dia udah bersyukur. Yang penting dapat visa bisa jalan. Makanya kalau ada haji akbar biasanya, itu mendadak penuh itu musim haji. Itu. Sehingga jalan kaki pun mereka jalani itu. Orang dari sana. Tapi kalau dari Indonesia nggak mungkin lah ya jalan kaki. Terlalu banyak <laughs> lautan yang harus diseberangi. Ya. Sampai sejauh itu, Ibrahim alaihissalam juga sebetulnya belum memuaskan logikanya. Kok bisa ya Tuhan ya dari negeri yang jauh jalan kaki bahkan kurus kering untanya kok mau datang ke sini? Itu sama dengan kita juga sebetulnya. Iya ya juga ya, kita kan udah berkali-kali kok mau datang ke sana ya? Pasti punya motif yang beda-beda satu sama lain. Tapi pada titik tertentu memang kita akan mencapai sesuatu. Ibrahim alaihissalam juga mengalami proses berpikir itu. Proses spiritualitas seperti itu sampai Allah perlu yakinkan dia kode operasinya ya tukari jalan wala kulli ya min fajin Ibrahim tadi kan komplainnya apa iya orang mau datang ke sini sarana komunikasi juga gak ada, aja ada warna saja mereka belum punya kau mau datang ke sini ini sebetulnya saya juga lagi memancing Bapak dan Ibu untuk mencari alasan apa alasannya yang mau pergi ke sana karena itu akan menjadi dasar niat. Besar kecilnya niat akan menentukan perolehan pulangnya nanti. Ini kewajiban saya di sini. Khawatirnya, ini ada traveling terselubung. Gitu. Khawatirnya, ada perasaan-perasaan permukaan yang didukung oleh dana yang cukup dan waktu yang luang berangkat aja daripada hmm saya ingin agar ini eh, yang permukaan-permukaan ini macam-macam lah, macam-macam motifnya. Ya dulu waktu saya masih jomblo motif pertama umroh itu sebetulnya jodoh, <guluh> jodoh itu si si subjeknya. Sementara orang tuanya kenapa umroh? Ya cariin jodoh buat anak saya di jadi masih dilarang tetangganya ikut juga. Kenapa? Ya ikut mendukung doanya si ibu. Lagi cari jodoh. Kalau gitu sih jadi kayak ceritanya ada anak terlambat masuk kelas. Tiga orang. Di setrap lah bertiga. Kenapa kamu terlambat? dimimpi e, di mimpi, saya sedang diajak sama orang tua saya keliling dunia. Oh, terus? Ya karena pas saya bangun rugi banget nih perjalanan belum selesai. Akhirnya, akhirnya saya terlambat sekolah, Pak Guru. Oh, itu alasannya. Iya. Dari mana? Keliling dunia dalam mimpi ikut orang tua. Terus. Yang kanan ditanya, kamu kenapa terlambat? Iya, saya bermimpi ikut dia, Pak Guru. <laughs> Satu lagi, kenapa? Ya, saya diajak sama teman saya yang itu, Pak Guru di mimpi juga iya gitu. Ini apa analogi saya kebersamaan ini. Kebersamaan ini tentu seringkali adanya waktu yang luang, rezeki yang cukup, eh kebetulan bisa berangkat bersama orang yang telah menginduksikan mimpinya ke dalam benak kita gitu. Sehingga menjadi mimpi bersama. Tapi apakah sudah cukup itu untuk pergi ke tanah suci? Saya perlu membawa kita untuk lebih dalam lagi. Apa yang lebih dalam lagi? Pertanyaan Ibrahim yang kedua ketika disuruh menyuruh manusia ke seluruh dunia Arab, saya tahu, tapi stop. Alaiqad dakwah wa alainal balagh itu dalam tafsir. Ibrahim, jangan bertanya lagi. Tugas kamu cuma menyampaikan, dan tugas akulah yang menghubungkan penyampaianmu ke para pendengarmu di seluruh dunia sampai ke dalam hatinya. Siap, Tuhan, jadi ada kemantapan. Ibrahim, ada keyakinan yang mendalam akan jaminan Allah bahwa Allah akan membawa pesan Ibrahim ke lubuk hati orang-orang yang digendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalamnya cinta kepada Allah untuk ruku dan sujud, untuk tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Barulah puas Ibrahim. Nah, ini yang penting yang saya bilang. Kita kan berada di antara dua misteri. Misteri-misteri rasio yang tidak pernah bisa menemukan hakikat kebenaran karena rasio manusia dasarnya cuma kausalitas, sebab Akibat dan yang kedua adalah wahyu yang tidak akan pernah bisa kita capai, puncaknya nggak akan pernah bisa. Jelas ya, jadi kita hidup ini di antara dua, dua misteri hidup kita ini. Apa yang akan kita lakukan? Sangat dipengaruhi oleh dua hal: satu, kekuatan keyakinan niat kita dari sini, dan yang kedua kekuatan rasio kita berdasarkan ilmu yang kita peroleh. Karenanya, manasik berapa kali pun tidak akan cukup. Berapa kali pun manasik kita akan lakukan, itu nggak akan cukup. Berarti harus kembali kepada individu-individunya untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya. Sebab keluhan, keluhan semua orang travel, satu hal persoalannya jemaah haji dan umur Indonesia sangat minim ilmunya modalnya cuma niat dan ongkos ya ini faktanya harusnya orang pulang haji itu kalau zaman kemerdekaan memberikan perubahan pada bangsa kan jemaah haji pada masa lalu itu kan memberikan sekali banyak manfaat kepada masyarakatnya. Contohnya, orang yang gak pernah haji, tetapi dipanggil haji, karena saking banyak manfaatnya dalam segi keagamaan itu Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman ini, hidupnya memang lama di gerilya. Ya, lama menggerilya hidupnya. Nah, Jenderal Sudirman ini, kemudian di tempat di mana beliau singgah itu diadakanlah kajian-kajian agama untuk memompa semangat jihad. Semangat jihad bangsa Indonesia, itu yang tidak tertulis dalam sejarah dan tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Apa? Kalau Pak Kaji dalam bahasa Jawa Tengahnya dulu tuh. Pandirman itu kan orang Purwokerto ya. Saya kemarin dapat ceritanya. Jadi karena saking manfaatnya secara keagamaan bagi orang sekitarnya, sehingga dia dipanggil Pak Haji. Padahal beliau tidak pernah Haji, itu Jenderal Sudirman. Dan beliau lah mengkonsolidasikan Hizbullah dengan visabilillah, sebuah kekuatan rakyat pada masalah itu, pada masa itu. Dan kemudian Jenderal Sudirman lah yang merajut kekuatan Hizbullah dan fisabilillah ini dengan pesantren-pesantren di mana beliau kunjungi dan di situ kemudian ditarik garis jihad fisabilillah untuk membebaskan Indonesia. Sampai lupa pergi haji. Tapi dipanggil haji. Pak Haji. Dan satu hal lagi, Indonesia ini bisa merdeka adalah karena hasil konsolidasi jemaah haji di tanah suci. Saya waktu kuliah di Madinah tahun 90 banyak bertemu dengan orang-orang tua masa lalu orang Indonesia yang di sana yang menceritakan tentang kemerdekaan Indonesia tapi tidak tertulis dalam sejarah. Itulah karenanya Snokogronya berkepentingan melarang umat Islam pergi ke tanah suci. Sulit. Bahkan Pak Harto Ketika pergi haji tahun 94, itu dengan perjuangan yang tidak mudah. Karena Pak Harto saat itu mulai berhijau-hijau ria bersama Icmi yang dibawa oleh Habibi saat itu. Itu sudah mulai dekat Islam, sehingga Amerika mulai melihat ini sudah waktunya harus dilengsarkan. Saya nggak mau masuk ke wilayah politik karena saya termasuk orang yang di-lobby pulang dari Madinah. Saya diminta untuk menjadi salah satu anggota protokoler istana pada saat itu. Hanya gara-gara saya berhasil menjadi interpreter di sebuah acara di Hilton di Mekah. Dan ketua kepala rumah tangga itu bilang sama saya, kita masuk bareng-bareng, kita hancurkan berhala yang ada di cendana. Dan itu sudah mulai, dan Pak Harto sudah mulai mengarah ke sana. Saya ingin katakan begini, ternyata dari beliau ceritanya untuk bisa pergi haji saja itu susahnya setelah mati. Kenapa? Karena kalau orang sudah pergi ke tanah suci, satu kata kunci yang harus dia miliki. Jiwanya menjadi bebas, merdeka dari berbagai macam penindasan. Karena daripada kolonialisme, kemusyrikan, otoritas di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada lagi. Otoritas yang harus ditaati cuma Allah dan Rasulnya. Dan kalau manusia sudah punya itu di dalam jiwanya, bahaya tidak bisa ditindas, tidak bisa diperbudak. Bahaya manusia dalam kondisi seperti itu tidak bisa dikendalikan secara keduniaan. Nah inilah yang menyebabkan kenapa jemaah haji jemaah umroh pada masa lalu bermanfaat bagi orang banyak. Simpelnya membuat Indonesia bisa merdeka. Karena mereka bebas dari kemusyrikan. Artinya apa? Dia tidak mau ada otoritas-otoritas di luar Allah dan Rasulnya. Dia tidak mau ada kekuatan yang mendikte dirinya jika itu tidak sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Dia tidak mau terikat pada ikatan-ikatan semu yang tidak membuat dia bisa menjumpai Allah dan bisa mencumpai Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebetulnya misi utama kita pergi umroh. Segmen satu selesai. Ini misi besar perjalanan kita pergi umroh ini. Dan karenanya nanti diskusi bisa kita perluas mulai dari cara beribadah kita harus lepas dari berbagai macam bentuk ibadah tradisi yang di luar otoritas Allah dan Rasulnya. Kedua kita harus keluar dari berbagai macam bentuk pemikiran dan ideologi yang itu sudah terlanjur ada dalam benak kita padahal itu bukan bersumber dari otoritas dari Allah dan Rasulnya bukan dari Al-Quran dan As Sunnah, sebab selama masih ada kesyirikan di dalam diri kita, nggak mungkin Allah sebagai tuan rumah di rumahnya itu mau menjumpai kita. Hanya yang diterima Allah saja yang bisa mendapatkan kehormatan sampai ke rumahnya. Saya ingin bilang di tingkat basic, mudah-mudahan Bapak dan Ibu adalah orang yang dipilih oleh Allah dan diterima oleh oleh Allah bertamu di rumahnya, di baitnya. Itu juga harus ada di dalam benak. Ingat ya, kita ini pergi umroh. Anu loh, kita ini sedang ingin bertamu, menjumpai Allah di rumahnya. Hati-hati. Ada orang berkunjung ke rumah Allah, tapi nggak diterima sama Allah. Nauzubillah. Saya ulangi. Ada orang berkunjung ke rumah Allah di rumahnya, tapi tidak diterima oleh oleh Allah. Wah, ini indikatornya memang susah ini. Apa indikatornya kira-kira? Karena diterima nggak diterima oleh Allah itu kan abstrak ya. Susah apa ukurannya? Enggak, sebetulnya enggak susah. Orang itu kelihatan mabrur, itu udah kelihatan dari mau berangkatnya. Udah. Bapak Ibu mau tahu gimana cara matinya nanti? Sudah kelihatan dari sekarang. Mau tahu cara matinya gimana? Lihat cara hidupnya gimana? Hadis Nabi SAW, bagaimana cara hidupmu, begitulah cara matimu. Bagaimana cara kamu dibangkitkan dari kuburmu adalah bagaimana cara matimu. Seperti itu, nanti kamu dibangkitkan dari kuburmu. Jadi, sekarang sudah tahu, nanti kira-kira matinya dengan cara seperti apa. Ya, lihat, umur kita kita habiskan ini buat apa? Yang umurnya dihabiskan dalam keta ketaatan, insya Allah meninggalnya juga dalam. Ketaatan yang umurnya dihabiskan dalam kemaksiatan, matinya juga dalam kemaksiatan. Yang menghabiskan umurnya untuk mencari akhirat, matinya juga dalam keadaan mencari. Yang menghabiskan umurnya untuk mencari dunia, matinya pun dalam keadaan mencari dunia, udah kelihatan itu. Dan bagaimana cara matimu? Begitulah nanti juga cara kamu dibangkitkan dari kuburmu. Nah sekarang, kalau kita ditanya, jadi kita udah tahu dong kita mabur atau nggak mabur dari sebelum berangkat? Iya. Dari apa indikasinya? Kita bakal diterima oleh Allah pangga nanti di baitnya, indikatornya sederhana. Kita termasuk orang yang gampang nggak melakukan ketaatan. Misalnya nih, tanggal 28 kita mau berangkat nih. Ya, yang perlu dipersiapkan itu bukan jaket dulu menghadapi musim dingin. Ya, karena Allah nggak menilai jaketnya. Yang perlu dipersiapkan bekal utama untuk menjumpai Allah adalah watazawadu fa inna taqwa ya ulil albab. Bekal paling penting agar kita bisa diterima oleh Allah di rumahnya nanti adalah bekal takwa. Satu minggu ini, demi Allah, satu minggu ini, saya melihat pada diri saya terlalu banyak dosa. Jadi terus terang, ini terpaksa ingin memberikan contoh saja mau ke kamar mandi itu istighfar di dalam hati itu enggak berhenti. Keluar juga hati juga istighfar. Semakin beristighfar, semakin melihat ada banyak lubang-lubang celah pada diri ini. Kenapa saya lakukan itu? Karena hati semakin berbunga-bunga, sebentar lagi akan berjumpa dengan Allah. Apakah saya bakal diterima oleh Allah di rumahnya atau tidak? Sebentar lagi saya akan menjumpai Allah untuk menjadi tamunya. Apakah saya termasuk yang bakal diterima oleh Allah atau tidak? Bagi yang sudah terbiasa umrah, mungkin merasa sudah hafal. Hati-hati, bukan itu masalahnya. Karena saya baca datanya, memang mayoritas sudah pernah pergi umrah. Pertanyaannya adalah, bahwa sudah cukupkah ketakuan yang kamu bawa untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya, indikator ketakuan pertama kali yang kita bawa bukan merasa suci, bukan. Mbak mau umroh ya? Iya, wah enak dong, udah termasuk yang terpilih ya. Ya iyalah gitulah kira-kira. <laughs> Wrong. Absolutely salah. Ciri orang bertakwa itu akan semakin takut dengan Allah. Kata-kata tukon. Sebetulnya takwa itu bisa cinta, bisa harap, bisa pasrah, bisa takut. Tetapi kenapa kata takwa itu menggunakan kata tukon yang artinya takut? Sebab indikator modal ketakwaan itu adalah ketika kesyahduan cinta kepada Allah dibarengi dengan rasa takut. Man bil gaib. Apalagi kalau sudah bisa, takut kepada Allah dalam keadaan sendirian, dan indikasi biasanya orang itu takut kepada Allah dalam kesendirian, banyak istighfarnya, banyak istighfar, banyak istighfar, banyak istighfar. Jangan sampai kita hanya diterima di emperan rumahnya Allah, dan Allah tidak menjumpai kita karena kita tidak cukup bekal untuk berjumpa dengan Allah di di baitnya. Jadi definisi haji itu al hajju artinya al kosdu Haji adalah menyengajakan diri bersengaja. Bersengaja apa? Bersengaja menjumpai Allah di baitnya. Dengan bekal apa? Dengan bekal takwa. Bagaimana caranya? Dengan menyelenggarakan, mengerjakan semua manasik-manasik haji Di masyair-masyair haji Sehingga kita disebut pada saat itu sebagai nasikun Orang-orang yang sedang beribadah Dengan istilah nusuk atau nasik Sebetulnya pertemuan ini sebagai manasik, ini penyimpangan makna Karena manasik itu artinya Manasik itu artinya maksudnya ada masyair. Masyair itu jamak daripada syiar-syiar. Ya, ada mikot, ada ka'bah, ada bukit sofa dan marwah, ada mina. Ini semuanya masyair. Ada arafah, ada muzdalifah, Ini semua masyair. Setiap kegiatan kita di tempat masyair-masyair itu namanya sedang nusuk pelakunya disebut nasik, jamaknya bermanasik, itu artinya manasik, masyair. Tapi kalau di kita pelatihan gini disebut manasik, ya artinya pelatihan bagaimana beribadah di tempat-tempat masyair itu. Oke. Okay. Jadi tangga selanjutnya, setelah kita punya bekal takwa, setelah kita punya bekal takwa, bagaimana Ibadah ibadah kita itu menjadi benar. Manasik kita ini menjadi benar. Disinilah butuhnya ilmu itu, karena bekal utama untuk berjumpa dengan Allah di baitnya adalah takwa. Maka, takwa harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturannya. Apa aturannya, Bapak dan Ibu? Puncak ibadah kita nanti kan pakai ihram. Ya. Puncak ibadah kita nanti dalam keadaan pakai ihram itu simbol apa kira-kira? Ya simbol kafan. Itulah yang kita bawa saat kita kita mati nanti. Ingat ya. Jadi berihram itu sebetulnya apa? Bersimulasi mati. Ya. sayangnya kita ini lebih sering latihan bagaimana hidup. Jarang latihan bagaimana? Mati. Ya. Uh, cara berpikir yang gak komplit itu membuat ma'gharraka gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fahadal. Lihat. Wahai manusia. Apa yang membuat kamu lalai? Mengingat Tuhanmu. Yang telah banyak berbuat baik kepada kamu. Kok kamu bisa lalai mengingat Tuhanmu, wahai manusia? Jadi kita pergi umroh. Puncak ibadah kita nanti berikhram ini sebetulnya adalah. Utamanya. Bagaimana kita berhadapan dengan Allah yang puncaknya harus melewati pintu kematian itu. Itu puncaknya. Jadi insya Allah, ada dua jenis perjumpaan dengan Allah nanti. Perjumpaan dengan Allah di dunia, dan perjumpaan dengan Allah di akhirat. Di dunia ini, gaib. Gak mungkin kita bisa melihat fisiknya. Tapi untuk melihat fisiknya, nanti setelah kematian. Itu ayanan. Kita bisa melihat dengan mata. Kalau terpilih. Nah, dari sini sekarang, manasiknya saya akan persingkat. Berarti, bekal yang harus kita bawa ketika kita berumur nanti ini adalah persiapan sukses berjumpa dengan Allah dalam keadaan hidup dan sesudah mati. Perjumpaan dengan Allah di dunia itu lewat kalbu. Tapi perjumpaan dengan Allah nanti di akhirat itu bisa melihat langsung. Kalau begitu, orang yang mabrur nanti di umrahnya adalah orang yang selalu merasakan kebersamaan atau perjumpaannya selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kalbunya ini. Nah itu kelihatan nanti dengan zikirnya, tilawahnya, ibadah-ibadahnya, dan ketaatan-ketaatannya. Yang muda jangan sombong. Nanti kelihatan di sana siapa yang lebih hebat. Jangan meremehkan nenek-nenek. Jangan meremehkan. Di situ kelihatan orang kuat dan orang lemah. Di situ kelihatan. Kelihatan banget nanti di situ. Saya sering memperhatikan ternyata ibu ini jauh lebih kuat dari saya. Ya. Ceritanya begini. Saya punya seorang teman. Itu sekarang menjadi pengurus masjid dan sangat taat, tapi dia pengagum ibunya. Kenapa? Dia curhat ke saya. Ustaz, saya itu kalau dibangunin sama ibu saya dari SMU sampai saya kuliah kalau saya dibangunin sama ibu saya tuh, ibu saya tuh dalam keadaan pakai mukena. Enggak pernah saya dibangunin sama ibu saya dalam keadaan tidak pakai mukena. Saya ingat saya, setelah saya balik itu. Dan biasanya, kalau saya mau wudhu, itu di atas sejadah ibu saya tuh, nah Qur'annya sudah agak miring posisinya, tasbihnya juga sudah berantakan, berarti ibu saya sudah udah ngapain tuh sebelumnya? Hmm. bagi dia berkesan sampai setua ini. lalu saya tuh setiap jalan malu banget sama ibu saya ke tempat duduk ibu saya yang tua itu udah bangun dari malam dan gampang banget sementara saya yang kuat ini kok malah susah. iya Memang masjid itu jauh jaraknya, hanya bisa ditempuh oleh hati yang khusyuk. Itu masjid. Para pelari-pelari maraton dan sprinter pun susah. Jaring yang sampai ke masjid larinya. Jarang. Yang jauh bisa dia tempuh tapi ke masjid, wah lebih jauh lagi. Nah nanti, orang-orang yang berbakat mabrur umrohnya sudah kelihatan dari sini. Ketakwaannya, ibadahnya, persiapan untuk menjumpai Allah itu lebih kencang daripada jaket, shawl, apa lagi, dan lain-lainnya. Ini bekal utamanya. Yang kedua, nanti kita ini kan umumnya ke Istanbul dulu, ya, lalu kemudian ke Mekah. Nanti kita akan mikotnya di atas pesawat di alam lam, di alam lam, jadi ibu-ibu nanti dari Turki udah pakai ihrom aja langsung, ya karena jumlah kita nggak terlalu banyak, bapak-bapak <coughs> nanti ihromnya juga ditaruh di kabin, yang cowok ini semua, ya, kita ganti yang nggak usah terlalu demonstratif semua ganti nanti pesawatnya oleng kalau kita serempak jadi polanya ya pola soft aja lah di kursinya aja gitu ya atau nanti jalan satu-satu jangan bikin heboh gitu semua tiba-tiba berdiri jalan gitu kan nanti bingung pramugarinya yang kedua niat umrohnya labbaika Allahumma umrah labbaika Allahumma labbaik labbaika la labbaik innal hamda wan ni'mata mulk la mendarat kita di Dijeda di jeda, kita akan langsung ke Mekah oke okay. baru kemudian kalau memang dikehendaki dan sudah siap semuanya kita langsung umrah langsung umrah pada malam hari itu nah sepanjang perjalanan jangan lupa bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la laka labbaik. Dari Mekah ke Madinah jadi di perjalanan ya hemat-hemat tenaga. Ya vitaminnya kesehatannya mesti dijaga. Dan saling menjaga saling melindungi dan saling memenuhi kekurangan yang lain. Gimana? Setuju nggak Pak? Agar kebersamaan ini selalu terjalin. Uh, hal seperti ini bukan cuma meringankan kita secara keseluruhan, tapi yadullahi ma'al jama'ah. Ini akan mendatangkan pertolongan Allah kalau kita bersama-sama. Yang merasa sudah pernah umroh, hendaknya memberikan manfaat kepada yang belum pernah. Ya. Misalnya begini. Al-Ithar fil ibadah memnu. Memprioritaskan orang lain dalam ibadah nggak boleh. Contoh. Bapak sudah di depan. Lalu bilang, eh silahkan anda aja di depan. ini ini blow on ini. Nggak <tuh> boleh. Udah depan surga malah ngasih orang lain itu blow on itu salah. Ya, itu nggak boleh yang saya maksud kebersamaan di sini adalah ibu-ibu misalnya ada yang belum pernah ke Madinah, belum tahu ke Raudhah. Nah, yang sudah pernah akan dapat pahala 200%. Ya, pulang dari Raudhah. Kenapa? Pertama dirinya sampai ke Raudhah, dua mengajak orang sampai ke ke Itu dapat semua yang didoakan oleh orang yang dia tolong, 100% pahalanya si pengantarnya dapat. Dan jatah orang itu tidak terkurangi. Nah, karenanya jangan pelit-pelit. Ya, sayang kalau kita beribadah sendiri, ngerjain sendiri lama. Disinilah fungsinya berjamaah. Kalau sendiri dapatnya satu, kalau berjamaah dapatnya 27. Nah, begitu juga doa. Ketika kita berhasil mengajak ke orang yang belum pernah ke Allah semua doa yang dia mintakan, tentu yang baik-baik bagi kita, gitu ya, itu akan 100% ke kita semua. Itu hadisnya memang begitu. Mandalla ala khairihin falahu mislu ajri Barang siapa yang menuntun orang pada kebaikan, maka penuntunnya akan mendapatkan pahala kebaikan 100% seperti orang yang dituntunnya itu. Begitu juga Bapak-bapak, ya, yang membantu kebutuhan yang lemah-lemah. Ya, yang muda-muda yang kuat-kuat ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang bawa anak remaja dan punya target khusus boleh diberitahu kepada kami. Ya. Agar kita bisa assessment dia dan bisa bimbing dia, jadi secara khusus maunya uh, anaknya mau digimanain nih dalam perjalanan ini. Ya, secara bimbingan nanti kasih tahu ke saya dan kemudian ke Ustadz yang lain kita ngobrol. Jadi ada saatnya, misalnya kalau dia laki-laki, oke okay, nanti sholat bareng sama kita. Ya, dekat saya selama perjalanan kita bisa uh, treatment dia. Atau dia punya persoalan, kita bisa healing dia. Gitu ya. Ini jangan ragu-ragu. Ya nanti itu kita akan kondisikan suasananya. Salam. Salam. Untuk teknis pada saat umroh, ke, ya kami berharap dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada diri kami. Amin. Karena saya merasa bahwa ada kelemahan. Jadi kalau misalnya kodarullah, kami eh, tidak bisa meneruskan dalam, ini mudah-mudahan kami saya berbohong hanya bisa ya. meneruskan dalam umroh itu. Kami kan harus menggunakan kursi roda. Ya. Nah itu kan tentu kan tempatnya berbeda. Ya. Itu nanti bagaimana pelaksanaannya? Akan ada yang awal. Insya Allah ada guide kita yang tidak akan melepaskan ibu. Ya. Di sa'i maupun di tawaf. Akan dikawal terus. Ya. Tapi kita doakan insya Allah sehat-sehat. Ya, semua uh, Ibu tetap berprasangka baik, ya berprasangka baik saja. Sebab di Masjidil Haram memang unik, ada satu cerita. Ini mudah-mudahan memotivasi kita semua. Seorang kakek sudah 40 tahun konsisten nggak pernah mau tinggalkan sholat jamaah di Masjidil Haram. Ini diwawancari oleh sebuah televisi di Arab. Padahal tempat tinggalnya itu jauh dari masjid. Oke. Okay. Lalu diwancari si kakek ini. Um, berapa tahun kakek sudah melakukan ini? 40 tahun. Jadi tidak pernah absen. Ya, kecuali sakit. Pernah sakit. Nah, itu dia masalahnya. pernah sakit. Tapi apakah kemudian gak sholat? Tidak, saya tetap sholat. Gimana ceritanya? Satu hari ketika dia berangkat rumahnya itu dipaksa ke rumah sakit oleh anaknya. Dikawal. Di tengah jalan, si kaki ini tiba-tiba menangis. Jangan bawa saya ke rumah sakit. Karena kesembuhan saya berasal dari Allah, ini lupakan dulu rasionya. Ini saya bilang tadi kita hidup di antara dua misteri. Logika manusia dan wahyu yang tak terbatas ini. Ini untuk motivasi Ibu dan semua yang hadir di sini. Jadi kalau dari sekarang niat kita sudah kuat, itu energinya fasilitasnya Allah siapkan. Ya. Di tengah jalan si kakek semakin sedih. Bawa saya ke masjid. Karena di masjid saya bahagia, saya sembuh. Jangan bawa saya ke rumah sakit. Anaknya masih ngotot. Papa harus sembuh, Bapak harus berobat. Nanti sudah berobat bisa ke masjid lagi. Iya, tapi saya nggak bahagia. Sampai akhirnya si kakek ini menolak dengan tegas dan terpaksalah Anaknya membawanya ke masjid. Semakin dekat masjid hatinya semakin bahagia. Semakin dekat ke masjid energinya sepertinya bertambah. Katakanlah ini Sugesti. Tapi innamal akmal bin niat karena niatnya yang benar, niat yang tulus. Dia bilang di dalam wawancaranya itu dalam bahasa Arab ketika saya masuk pintu masjid tiba-tiba oleng badan saya penyakit yang saya derita itu tiba-tiba saya dapati menyerang saya. Namun ketika hampir saya jatuh, ada dua orang laki-laki putih tiba-tiba mengangkat saya. Dua orang muda itu kuat sekali mengangkat saya. Dan saya dimasukkan ke dalam satu ruangan. Saya tidak tahu apakah itu ruang administrasi di Masjidil Haram ataukah itu ruang apa gitu. Anehnya di masjid itu seperti ada sesuatu yang diambil dari belakang pinggang saya dari dua laki-laki itu. Dan keluar dari ruangan itu, hilanglah semua penyakit saya. Dan jadi selama ini saya tidak pernah tinggalkan sholat jamaah. Dan dia menceritakan itu dengan menangisnya. Keajaiban hanya terjadi pada kekuatan keyakinan. Pada kekuatan keyakinan. Tapi ketika kita sudah mulai lemah dengan semua rasio-rasio kita kemudian negatif thinking. Karena rasio kita ini seringkali dengan hitung-hitungannya enggak enggak progresif keyakinan. Kadang malah malah menurun keyakinan dan semakin terlalu percaya kepada diri, kurang percaya kepada Allah. Terjadi. Seorang nenek waktu berangkat memang sakit. Saking cintanya anaknya secara rasional diutuslah di belan, apa e, seorang pembantu untuk mengawal si nenek. Kejadiannya ini di rumah sakit Ajiat. Jadi ajet itu di belakang guest house. Arah ke bab majid di sana. Apa yang terjadi? Pembantunya itu yang sakit selama musim haji. Dan yang bolak-balik ngurusin makanan ya si nenek yang... <tuk> 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 yang tadinya dikawal itu. Kenapa? Rupanya si nenek ini sangat kuat keyakinannya. Bilang sama anaknya, nggak usah. Ya kalau mau dikirimkan, niatkan saja untuk mengumrohkan pembantumu. Menghajikan pembantumu. Jangan karena kasihan. Jangan. Sebab niatnya kurang kuat nanti pengawal nenek ini. Umrohkan atau hajikan dia, mantapkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dijaga Allah di sana. Gitu. Ya tapi karena niatnya si anak dan nah niat si, si pembantu yang ngerasa muda dan kuat ini untuk ngawal gayanya gitu kira-kira. Yang satu punya uang, yang satu tenaganya kuat. Malah Bapak ceritanya. Jadi ini sekali lagi merupakan salah satu output penting yang harus kita peroleh ketika kita berhaji. Ketika kita berumrah. Adalah keyakinan kepada janji Allah. Kekuatan untuk senantiasa membenarkan Allah. Ini yang paling penting. Ada dua hal yang harus kita jadikan target, supaya kita bisa berjalan di antara dua misteri ini dengan baik. Satu, yakinlah pada janji baik Allah dan takutlah pada ancaman Allah. Ini puncak keimanan kalau kita sudah punya dua, karena umumnya kita yakin selama logikanya puas, takut selama itu rasional memang kita bakal berbahaya. Tapi kalau itu informasi Allah kadang kita tidak menjadikannya sebagai takaran. Makanya, Bapak dan Ibu, ini energi-energi penting buat kita semua. Eh, yang muda tidak sombong, yang tua juga tidak. Eh, ya tidak lemah. Iya. Eh, kita nggak tahu siapa yang lebih sehat. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin pertanyaan saya sudah beberapa kali umroh, tapi saya masih banyak tadi yang tidak tahu yeah. bahwa ketika kita uh, start untuk uh, tawaf itu dari Hajar Aswad itu kan melambaikan tangan jika tidak bisa menyentuh Hajar Aswad betul tapi di beberapa tempat ada yang bilang dikecup yang terakhir kemarin tidak pertanyaan satu itu yang kedua uh, juga mengenai Hajar Aswad bahwa wanita itu tidak disunahkan untuk mencium hajar aswat. Mungkin itu aja Ustaz. Jadi apa yang harus kita lakukan kita kesan itu mencium dulu atau tidak. Dan ketika kita sudah dekat ajar aswat, apakah wanita sebaiknya nyium atau tidak gitu. Itu terima kasih. Ustaz. Baik. Mencium hajar aswat. Kalau mampu dan mudah mencium. Kalau tidak menggunakan tongkat kalau tidak menggunakan tongkat cukup melambaikan tangan. Nah, pertanyaannya, seandainya pakai tongkat itu harus cium-cium bagian mana tongkat itu kira-kira. Artinya, yang melambaikan tangan boleh mencium, boleh tidak. Jadi kalau ibu misalnya cukup melambaikan tangan, Bismillahirrahmanirrahim, juga sudah cukup. Tapi kalau ada yang mencium, jangan disalahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi itu tadi analoginya diantaranya kalau seandainya pakai tongkat bagian mana tongkat itu yang dicium. Jadi kalau ada yang tidak mencium itu juga dibenarkan, ya karena mencium itu kalau ada hajar aswat kalau nggak ada cukup melambai. Aja. ya jadi nggak mencium. Tapi kalau yang cium, ya biarin aja. Dan memang uh, diantara beberapa Mazhab ada juga yang yang kedua, tentang perempuan, um, kalau ada di antara ibu yang memang rasanya kok eman, sudah sampai di sini, tidak cumajar jar Pertama, kalau memang kondisinya memungkinkan, kesehatannya ada, yang awal perempuannya juga ada, ya silahkan masuk dari sisi perempuan masuk, mencium. Itu sunnah. Tapi kalau dikira-kira itu bakal mendatangkan bahaya, tapi ini lagi-lagi tergantung pada niat dan persepsi ya. Tapi kalau kelihatannya kira-kira aduh badan saya begini, kemudian gak bisa, ya gak sunnah lagi jadinya itu bisa jadi makruh. Ya, bisa jadi makruh kalau memaksakan diri. Sudah jelas-jelas sakit, tenaganya juga lemah masuk ke hajar aswad itu jangan selesai tawaf lagi capek langsung masuk wah itu gawat itu kondisi fisik lagi lemah saran saya kalau yang laki-laki mau hajar aswad niatkan tenaganya lagi fresh kondisinya lagi memungkinkan datang khusus buat hajar aswat karena kalau udah satu kali mental mau masuk lagi itu energi sudah tinggal 50 belum lagi semangat dorongan jiwanya lagi jadi sekali masuk targetnya harus berhasil. Nah, karenanya sunnah dan tidak sunnahnya perempuan kajar aswat lebih dilihat pada kondisinya di lapangan. Bahkan bisa jadi makruh atau bahkan haram karena bayar sama joki. Cowok semua lagi. Kok sampai minjum hajar aswat aja pakai nyogok kayak begitu. Pakai joki jadi haram malah nanti jatuhnya itu. Karena itu sudah bertentangan secara syar'i. Setelah itu si jokinya juga meres lagi. Dia mintanya nggak tanggung-tanggung tuh. Bu. 250 real kalau kelihatan si ibunya ini berani ngelawan. Kalau enggak tambah lagi dong. Ya. Ustadz mau tanya ya, karena uh, saya kan udah sering umroh ya, ya, tapi saya pinginnya yang sekarang ini bacanya asafra aja boleh nggak gitu bacanya apa bacanya asafra minta ampun sama allah gitu minta ampun aja jadi di dalam tawaf tujuh kali itu ya. minta ampun aja gitu ya isinya ya boleh nggak itu aja dibaca gitu bagus 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 banget iya karena cirinya orang yang mabrur umrohnya itu yang diampunkan dari dosa-dosanya. Justru itu yang dimintakan lebih banyak. Jadi prioritas doa di sana itu nanti satu minta ampun dosa, yang kedua akhirat orientir. dapat surganya dan dihindarkan dari sisa neraka itu dua kriteria orang mabrur itu. Jadi kalau ada yang cuma itu bacanya astagfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim. Atau ditambah. Wa tubu ilaih. Boleh. Atau ditambah. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa liqamasta tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi jambi faghfirli kalau perlu diulang faghfirli diulang faghfirli mau tujuh kali faghfirli 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 Bagus sekali. Sangat bagus. Terus doa-doa yang lain? Doa yang lain itu banyak yang nggak perlu diminta, itu sudah terwakili sama istighfar. Contoh Al Hasan Al Basri, seorang sahabat Nabi. Didatengin orang yang sedang susah ekonominya. Ya. Susah ekonomi ini macam-macam deh semua yang terkait dengan ekonomi. Apa kata beliau? Astagfirullah. Beristighfarlah. Terus datang lagi kelompok kedua. Dia bertanya soal apa? Soal keturunan. Ya, soal keturunan dia minta. Beliau bilang istighfarlah. Kok istighfar lagi? Ini muridnya perhatiin nih. Kemudian yang satu lagi minta. Yang pertama tadi soal apa? Ekonomi. Ekonomi. Kedua keturunan. keturunan. Ya. Soal keturunan. Yang ketiga ini aku uh, kutus ta'firu rabbukum minhu, kana ghaffar yursilis sama'a 'alaikum indarara wa yamlidkum yamul wa banin wa hayjal lakum jannati wa hayjal lakum Ada orang ee uh, kesulitan ekonomi, kemudian apa tadi keturunan, kemudian yang ketiga ini berkaitan dengan masalah apa sebetulnya berkaitan dengan rezeki. Ya nanti saya kasih lihat ayatnya. Hasan al Basari bilang lagi, istighfirillah Setelah penanya ini semua pergi, muridnya komplain. Ya yes, Syekh, si A minta kamu kasih istighfar. Si B minta doa, kamu kasih. Si C minta ini, Suri istighfar. Gimana sih? Kayak gak ada yang lain. Dalam tasma Allah ta'ala, tidakkah kamu mendengar perkataan Allah di dalam kisah Nuh? Bokultus tawfiru Dan katakan dan katakanlah kepada mereka, Istaghfiru Rabbakum, Minta ampunlah pada Tuhanmu, Yursilis sama alaihikum midororo akan dicurahkan hujan dari langit berturut-turut dengan deras. Ini rahmat rezeki dari langit. Bukan cuma itu, wa wabanin akan dibanyakan hartamu, akan dibanyakan pula keturunanmu, pegawaimu, orang-orang baikmu. Wa jannat dan akan dibanyakan lagi kebun-kebunmu, cabang-cabang bisnis barunya, peluang-peluangnya dikasih baru lagi. Bukan cuma kebun yang dikasih, sungainya pun dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau orang beristighfar itu sebetulnya terlalu banyak permintaan yang selama ini banyak, itu nggak perlu disebutin sudah otomatis itu include. Jadi saran saya bukan cuma di Nanti ketika bersujud di sana berbanyak minta ampun. Misalnya setelah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu. Tambah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Biasanya saya baca itu. Minimal tiga kali. Atau bisa sepuluh kali. Tergantung. Kalau jadi imam jangan sepuluh kali. Kasihan makmumnya. Subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma rabbana. Wabihamdika Allahumma gfirli. Karena ini bacaan sujud dalam riwayat yang lain intinya minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu perbanyak di sujud. Minimal tiga kali. Semua yang kita minta itu sudah include ada di situ semua. Ustaz, uh, sekarang ini kan banyak travel-travel yang um, apa mempunyai moto umroh sunnah umrah sesuai contoh rasul. Ya. Nah saya itu mungkin takut uh, sudah dijelaskan tapi saya belum dengar jadi saya ingin langsung dapat penjelasan dari Ustadz sebenarnya umroh sunnah sesuai contoh rasul itu seperti apa? Mas. Baik dengan tidak bermaksud mendiskreditkan yang lain seakan-akan yang lain tidak sunnah gitu. tuh so, bahasa ini memang bersayap ini. Jadi uh, ya kita berhusnuzon dengan yang menyelenggarakan itu ingin sesuai dengan sunnah. Tetapi bukan berarti yang lain juga tidak tidak sunnah. Nah sekarang umur yang sunnah seperti apa? Yang semua aktivitasnya itu ada dalilnya. Ya, yang nggak ada dalilnya jangan dipaksain. Itu yang dimaksud keluar dari sunnah. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian. Saya kira ini yang perlu ditanamkan kepada anak-anak ya tentang ilmu. Al ilmu al amal. Ini pegang prinsip berilmu sebelum beramal. Ini, ini rumusan ini penting sekali. Coba kita lihat orang beragama orang beragama nih kalau ditanya eh kamu kok seperti itu? Udahlah yang penting kan amalnya. Banyak yang begitu enggak? Dalam beragama, kebanyakan orang menilai dari amal. Ini, ini bahaya. Ada hadis bunyinya begini. Jadi, kalau ingin implementasi sunnah. Ada hadis. Inna rajula layak malu bi amali ahlil jannah hatta mayakuna bainaha wa bainahu atau bainahu wa bayinaha ada seseorang disebutkan seorang laki-laki, beramalnya seperti calon penghuni surga sepanjang hidupnya. Eh, di penghujung akhir hayatnya, tiba-tiba dia beramal seperti calon penghuni neraka, artinya takdir mendahulunya dan langsung setelah itu dia meninggal. Akhirnya masuklah dia ke dalam neraka. Hadis yang lain selanjutnya, wa inna rajula layak malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa ba'un aw dhira'un fa yasbiqu alayhi alkitab wa ya'mal bi amali ahli jannah, fa yadkhulaha Ada seseorang seumur hidupnya sepertinya calon penghuni neraka di penghujung akhir hayatnya, eh tiba-tiba takdir mendahuluinya. Sesudah itu, dia mengerjakan amalan seperti calon penghuni surga. Meninggal. Maka dia masuk surga. Terbalik ya. Jadi calon penghuni surga masuk. Calon penghuni neraka masuk. Hadisnya begini. Diterangkan dengan hadis lain. Ini supaya kita rajin mengikuti sunnah. Gambaran bahwa seseorang mengerjakan seperti calon penghuni surga maksudnya kelihatannya di mata manusia. Ya bedulin nas. Ini kayaknya ini orang baik gitu loh. Menurut ternyata dia yang kelihatannya seperti orang baik ini enggak ada ilmunya berdasarkan agama, cuma moral saja. Budi pekerti saja yang kelihatannya di mata manusia bagus, tapi tidak ada niat yang baik dan tidak ada ilmu yang baik secara agama tiba-tiba menjelang akhir hayatnya. Dia sakit karena tidak ada niat yang kuat, cuma moral dan budi pekerti saja selama ini tidak punya tingkat kesabaran yang tinggi dia gagal karena setelah itu dia berobat dengan cara yang haram. Mati dalam keadaan seperti itu. Dia masuk neraka. Kejadian gak di masyarakat? Banyak. Dari dukun lah, alternatif lah. Yang udah baik selama ini hidupnya, hanya gara-gara tidak tahan sakit, tidak sabar terhadap takdir, mestinya ini pengampunan dosa, kedukun meninggal dalam keadaan begitu. Sebaliknya, ada orang berbuat seperti calon penghuni neraka. Tapi di dalam hatinya itu ada niat baik, ingin kembali kepada Allah. Ada ingin kembali kepada agamanya. Ada kekuatan ingin belajar agama. Tiba-tiba perjalanannya yang menurut orang lain dia jahat Menurut orang lain ini nakal Menurut manusia Tapi hatinya Dan ilmu yang dia pahami Ini di ruangan saya baru kemarin Udah 50 tahun dia baru tobat Karena seumur hidupnya Benci sama bapaknya Sejak umur 10 tahun Dia benci sama bapaknya Ini bapaknya memang Awalnya pengusaha Kecilnya itu kaya raya Tiba-tiba Bapaknya kenal agama Langsung ingin berjuang dan berjihad di jalan Allah, Duh, keras alirannya ditinggalkan bisnisnya sampai ayahnya kemudian suaka politik di luar negeri, sehingga dia umur 10 tahun, sama ayah, sama ibunya hidupnya, ibunya ilmunya pas-pasan, tapi anaknya benci sama bapaknya. Walaupun bapaknya seorang mujahid besar, saya pun belajar sama bapaknya, baru ketemu minggu-minggu kemarin. Ceritanya oke. Okay. Apa yang terjadi? Dia benci sama bapaknya karena bapaknya pengen masuk surga sendirian. Itulah bahasa sopannya. Akhirnya dia nakal dari usia 10 sampai usia 50. Ini nakal. Tujuh jenis dosa besar dia lakuin semua selama di Amerika. Asetnya di Indonesia besar, dan dia banyak mendukung orang-orang besar di Indonesia lewat media yang dia punya. Dia punya sampai pada akhirnya ibunya meninggal dunia. Yang menarik, uang yang dicarinya selama ini tidak sepeser pun dipakai untuk menguburkan, menyelenggarakan jenazah ibunya itu. Padahal ibunya meninggal dalam kondisi di satu negara yang susah sekali, kondisi administrasi untuk penguburan mayatnya, tapi artinya akhirnya ketika dia kunjungi negara itu semua pejabat terkait dengan proses penyelenggaraan jenazah ibunya semua rata-rata mengaku anak angkat ibunya saya kalau berkunjung ke rumah bapak ibunya dulu itu pasti dikasih makan banyak dan pulang biasanya disanguin kita dia belum tahu saya ketika dia curhat ingin kembali ke agama dan di akhir hayatnya dia sekarang mau ngelakuin apa saja selalu telepon ayahnya dulu, bapaknya dulu. Tetapi hebatnya ibunya. Selama anaknya benci sama bapaknya, tetap ibunya menyarankan agar birrul walidain. Enggak seperti ibu-ibu yang disono. Nah, kalau nanti kamu sudah besar, jangan kayak buapakmu ya, nak. Kan banyak tuh anak benci sama bapaknya. Gara-gara siapa? Maknya sebetulnya yang provokasi. Sekarang luar biasa. Luar biasa total. Kembali ke agama dan ingin hidup. Dan mati di jalan Allah Subhanahu. Dan sekarang dia mulai belajar lagi ilmunya. Dia belajar lagi hadis setiap hari. Dia cari lagi guru yang bisa mengajarkan dia Quran. Dan ilmu Quran. Karena Sebetulnya hidup ini harusnya ilmu yang ini Ustadz. Yang inilah yang sejak kecil saya tidak diajarkan. Saya itu yang saya tahu ya, ya belajar seperti orang sekolah, seperti orang kuliah, seperti orang cari gelar. Saya kira itu ilmu yang sesungguhnya. Ternyata ilmu yang sesungguhnya itu, yang sunnah itu. Makanya kalau dalam illa, dalam Islam, al-ilmu bisanat. Yang namanya ilmu yang benar itu ada sanatnya. Itu benar nggak ini sampai? Artinya sampai ke surga, sampai rasul nggak kira-kira. Kan ada ilmu yang jurusannya bukan jurusan surga itu. Sampai nggak itu ilmu ke kesanatnya itu menjadi pegangan yang disebut dengan umroh dengan sunnah. Jadi kalau ada teman-teman yang ngomong soal sunnah, ini karena teman-teman ini dia pengen ilmunya itu bukan nalar. Sekali lagi, kelemahan mendasar kita yang sekolah dan kuliah ini, pertama kali ilmu itu bin nalar, bukan bitalakti. Ini bahaya. Apalagi yang dinalar perkataan manusia pula, bukan perkataan Tuhan. Jadi sumber ilmunya bukan dari oase, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Nalar itu dipakai kalau sudah jelas dulu sumbernya. Jangan sampai kita menalar sesuatu yang yang salah. Baik, jadi kalau ada umroh sunnah, maksudnya ibu, jadi semua amalan itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan maknyus dari hati. Kalau orang kita selama itu maknyus, ya udah dikerjain semua. Akhirnya banyak yang umrohnya beda. Misalnya, nyuci kain ihram pakai air zam-zam buat kafan. Akhirnya apa? Belumut itu di lemari. Anaknya nggak mau juga ngafanin orang tuanya pakai kain berlumut. Apa kata dunia? Nanti kan gitu